Dan clear dan lalu ni. Estes lagi juga. Estes lagi. Ya. Siapa bila lagi sini? Rabu. Dua-dua orang baca. Kita jauh. Jauh. Bila kecek Kelantan. Asli itu. Asli itu. Dia membaca mana? Bad. Bad tak? Ilyah tak kenal saya nama Ilyah. Anak dara siapa mama. Bad tak? Itu hak uji air mineral kita tu. Herodin tu tak kenal. Bad tak kok? Kalau mula apa? Nah. Ya. Lama dah dah jauh. Tiga renu. Tiga rato. Rato. Eh, dia mau duduk Melaka ke mana? Jauh ke? Tengok atas side. Atas side. Dia tiga kita duduk dengan mak kita lah. Ah. Ngasuh. Ngasuh. HQ-nya jauh lah. HQ Pucuk. Pucuk. Aku baru sikat dem eh. Mimpi kahwin tu lah ke mana? Kakak nak sejak tu. Kakak nak sejak tu? Bila tu? Baru kita pun banyak. Baru lagi lah. Masa tu duduk mana? Besar. Tanjung Kupai. Tanjung Kupai? Tanjung Kupai mana? Pendah-pendah. Gelepatoh. Saya itu macam-macam awak bangun ni. Construction. Kabel TM. Kabel TM. Oh, projek buat TM. Oh, dia ambil site. Oh, pecah wel lah buku yang gitu lah. Kabel. Unify. Hai. 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 Oh, tak baik. Kepas sepai, tapi tempoh itu itu. Oh, yang lain pula? Ya, cukup dengan apa dia? Jaya jumpa itu. Bila lagi start tengok video apa? Dah muda. Belum ni tahu dia tahu dia kita tahu tahu mana baca ah arwah arwah ngaji juga ni dah lama dah dia dia ada lagi tadi Jawi kiasa, kiasa naik ke? Ah. Itu ni kalau tak isi tak itu. Ah. Kalau kita jadi klip dah. Nama Allah kita tanya kita nama Allah ni kita sembilan sembilan dah. Tiada salah satu ni kita dah. Kalau itu kalau nak jalan tu jumpa orang. Ya. Ya. Jadi tak kita nak win ni, kita nak bayar ni. Patut dia tak ambil ah. Cuma dia baca buku. Ah, baca buku. Padahalnya orang kata dia nak win ah. Dia itu saja. Sebab ini kalau itu
jumpa hotel lah. Nak jumpa? Ya. Ya cerita ni. Kita kasi jadi ni. Gitu. Oh. Sebab dia ingat budak lagi kot. Lepas pada tu, dia stop dulu. Dia kerja kelas. Kerja kelas. Dia pun lah orang jalan ke sini. Tapi dia, tak baik lah. Tapi dia jalan ke kat saja. Dia cari zak. Oh, cari zak dan jumpa. Apa yang cari zak? Ya. Baik kita tengah ubah itu sihat ni. Oh. Sihat. Lagi kita kalah. Betul. Ya, ya raya lagi. Ah, jadi malu ya. Jadi, tu di latih. Kita itu tengok itu menjadi apa? Ya, kalau bagi agak pun boleh itu juga. Digi zahir, zahir memang ada. Ada lagi juga. Ya, dia ada misalnya yang itu. Okey, misalnya yang malu tak ada. Dia kata dah rosu tu lah laku. Jadi hotel ada tu bila kita boleh jadi tarik balik ini keknya dia lepok dia lepok dia ukias dia ukias dia ukias dia sayang-sayang dia dia biasa maka dia gitu aja dia lain kias dia kias ke mana? Dia pun ngaji dengan orang lain tu. Lala dia ni guru masyarakat. Ya. Tapi tak ada guru tu. Cari cak je dia apa bila dah jumpa. Ya. Sebab bukan cerita cak. Cerita sipak, cerita mama. Cerita kepala ayat zat-zat ada pun. Sipak je ada. Cuma tu dia pecah atas ayat wal awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Mama awal, mama akhir, mama zahir, mama batin. Sebab zat tu tak ada nyata. Jadi dia nak bersifat. Sifat tu nak menyatakan diri dia, dia heret. Asma' dan afa'ah tu. Tapi zat tu asli kat asma' afa'ah. Dia nak bersifat. Dia sifat bawa je. Selawat tu bawa Muhammad tu. Sifat tu apa yang nyata je. Zat tu tafakkaru fi qawlillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikir tentang dia jangan fikir tentang zat tu. Dia lari dah. Mari tak ada cara dia. Dah nak sambung satu titik tak boleh. Kalau jumpa Muhammad jumpa dia. Ya. Saya nak kita nak cek sidik iyalah iyalah audio ya ni nak cerita lagu mana Zak selagi boleh cerita bukan no ni kita ada mamak tu iyalah benda tak ada dia no sepamu satu titik tak boleh dah tak berupa tak betul tak berjising tak berjering tak beruk tak suara dah Mama sudah.
Ya. Rasul. Misalnya rasul. Okay, ibadah dulu dari zaman. Ah. Mana itu mana? Lagi mana? Ah. Betul dah. Mani tak curang gula. Oh. Tapi kalau nak ke mani tu kena pergi gula tu, kena ambil gula tu. Mama tu lah. Kalau nak cari Allah, kena jumpa, kena jumpa lah Mama. Dia bukan bercerah. Oh, sebab cerita kepala ayat, kalau sebut Allah, dia pergi lalu Mama. Lepas tu Pak Amir kata ni belak lapar pun arwah dah. Dia kata jangan bercerah azab sifat. Allah Mama dia bercerah. Dia banyak sekali dah. Habibullah. Dia sejak azali lagi abadi. Abadan-abadan. Itu tak bercerah. Nabi Muhammad Rasulullah. Ah, Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Sebab terlalu amat terdedah tu orang tak suka dia. Ingat orang lain. Nabi-Nabi lain tak ada cici. Ya, Muhammad Rasulullah. Sebab aku utuskan Muhammad itu untuk memperkenalkan aku tu amat Muhammad Rai Allah. Sebab Allah panggil dengan Nabi lain, ya Zakaria, ya Ayub, ya Daud, ya Musa. Dah. Kalau Rasulullah, dia tak panggil ya Muhammad, ya Habibullah. Sebab diri dia juga. Dia cerita Muhammad ni masa ada dia ada tu. Sebelah dalam bumi dia ada dah Muhammad. Kita awal. Nabi ada tu Mak Zahir. Kita belajar sebab 20 wujud itunya ada. Lawannya Adam tiada. Ruhan dia ada tu ada lah. Tapi nak ayatnya di sebalik jas tongkol tanah tu. Tak. Tubuh Rasulullah di sebalik tanah tu, tongkol tu lembaga tu, tubuh Rasulullah. Dia menindur situ. Sebab tu usjudu li Adam masa jadi illa iblis tu. Maknanya diperintahkan semua termasuk iblis sujud. Tapi iblis tak sujud, lain nampak tak boleh. Malaikat nampak hak di sebalik tu. Ya, bagi tu dah. Ada hijab. Jadi skrip dia dah. Kalau tidak tak jadilah cerita. Mbak, ni akhir-akhir dia bilang dia terbuka. Ha, terbuka. Ha. Aja tadi Wahabi pun dia kata apa cikgu tak ambil talian. Mana boleh ngajar benda ni atas cik atas surah. Ya. Ha. Masjid surah memang perlu kata dia. Benda ni haram buku atas cik atas surah. Bukan bahasa dia. Ha, tu ya. Ilmu syariat tarekat boleh lah. Kalau akad marifat tak boleh. Maka ada orang tanya tak mahizat. Ha. Kalau nak cerita tak boleh, kita tanya. Ha. Mata-mata tujuh. Ha. Ha. Tanya ke kenali. Nova ni pula. Ha. Nova ni saya buat api tengok. Mampu dia. Ha. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi nak raya tu. Sebab ilmu seorang sama seorang je. Bukan ilmu ramah tu. Dia tak main hizat. Dia banyak tarekat. Sebelum Pak Lawi dengan Pak Habib Umar tu, dia tarekat bersuki. Dengan dia ambil dengan siapa? Ustaz Fadil. Kau ambil dengan Syekh Muqtadi. So, Ustaz Fadil tu. Dia dengan Buya Razi. Buya Razi, lagi banyak tarekat. Jalan ni juga Allah Mama ada. Kalau mata bak tujuh mesti di Allah Mama ada. Ada dia. Sama-sama Mama Anna. Mama Anna ni dah sikit. Sebab dia ada dari guru. Dari guru Malaysia. Dia dari guru. Siapa? Bu Allah. Bu Allah tu munir saja. Haa, munir. Dia orang keturunan dia belah petani. Ayah dia orang pelih lah. Dia duduk pedal je lah.
ayah dia buka tanah daripada jelah diri sembilan. Dia iseng tu. Iseng. Mabuk cinta. Dia baik dengan abang anu. Lepas tu, yalah baik. Dia tak pergi tak laki. Dia bini dia ramah. Macam mana dia nak berzikir? Kalau bini dekat-dekat lah. Apa bini jauh-jauh? Kelantan ada. Belum tahu ada. Jadi masa dah habis tak jalan gitu. Kau terata. Kalau memang lama masuk, memang rajin eh, kak, dia ngamuk. Ngamuk dari geru. Itu ya. Tiga kali dah jumpa dia. Ya, mahu tak? Cuma mabuk cinta. Dia perlu hati. Dia dari geru. Dah lewasa dia bengong. Jadi orang ini gitu. Lewasa bengong. Luar jumpa orang oleh anak. Itu Mama lagi bawa. Oh tu menanya guru kawe, guru akekak. Tapi sebab ada saudara tu nama Gria dia. Usuk. Usuk tu kawe bernama Itik dia. Saya ingat nama dia itu. Dia nak ngapa pasal politik. Kawe pun gerak tenang dan dia guru akekak pun main politik. Kawe masuk orang cyber trupa PH. Dia nak lawan dia. Jadi guru politik lah ni. Ha tu hak baik ang kawe. Kalau dia mengepuh politik dalam jalan dia tak kepala, kalau tak add lagi dah. Kawan rimu dia situ, kawan dia masuk situ. Mamat lagi power. Kalau kata main politik, main situ. Tapi dia senyap ada tau. Mamat lagi power tu? Ada juga, kadang-kadang. Dia tahu ramai hukum ke tu. Pasal racing ada, macam. Sampai ada macam sampai ada macam tu. Itu berita tu, kawan add juga dia tu. Dia jenis apa update berita ke? Oh. Itu ada dalam tu Mahusing tu. Mahusing. Itu kami nak debat dengan dia. Patut kau dia masuk ni ingat dia bunyi tak bunyi. Banyak gitu. Bunyi juga seluruh dalam ni. Itu dia kuat gitu, kalah juga. Kelantan raya. Kecuali tempat ada hina boleh, ada asli. Tinggal mati nesel lah. Ni orang itu nak ambil kat mana? Ambil laku biar aku dah makan nasi tu. Malah aku buat selnya dia. Oh, sekali hari. Lepas tu klik buat lah. Tengok sendiri. Standby. Oh, iyalah. Oh. Ya, dah tak ada pay. Cukup satu tahun lah. Ada top sheet dia. Diam. Bangkit. Dia kalau ingat jahat kekak apabila seorang itu meninggal, maknanya kiamat lah dunia ni bagi diri dia. Dia maknanya binasa dunia ni sebab dia dah meninggal. Kiamat diri. Kiamat dunia ni tak tahu bila. Orang duduk tunggu kiamat dunia ni, tengok-tengok dia mati dulu. Dia sebenarnya ayat kru itu ambil buka diri dulu. Macam dia kata Surah Al-Zalzalah tu, bila bumi digoncang, dah warna jemil langit terbenar. Bila langit terbenar, dia cerita semua buat zikir. Dah jadi dah. Dunia ni tak kiamat selagi ada orang menyebut Allah Allah. Maknanya kita berzikir Allah 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 sampai tak bunyi Allah. Bila tak bunyi Allah naik huruf panjang, maknanya dunia pada diri kita tu dah kiamat. Dia orang kata nak tengok Ta'ala, dunia ni kena kiamat dulu. Maknanya mati dululah dah. Baru boleh orang mati je. Baru boleh jumpa Tuhan je dah. Bukan mak. Ni dunia pada diri kita ni. Apabila tak bunyi Allah berjenaik, maknanya kiamatlah diri. Baru jumpa dengan barang tu.
macam kenyai air laut, timbul lah bahaya tu. Kegiatan apa? Matikan diri kamu. Nafsu. Jadi dia, kita fikir ni proses ruh kita ditarik macam nyawa. Apabila kita dah besok, malam-malam kita mati jadi waktulu. Waktulu dengan uktulu. Tak. Bukan bibi sajak tu. Mati jadi kamu, maknanya mati jadi Pak Basaria. Apabila terasa daripada kaki, tak, ditarik. Tak daripada kaki naik ke bubung tak, yang ke lalu ni kerongkong apa ni tak, maknanya macam saya tu push, bunyi push gitu, timbul lah bagi tu. Maka pandai memandir antara rohani dengan nurani, tanwe tu kan pandai memandir macam tanwe tu sak apa anak budu tu tak, ha, pandai memandir tu jadi semua bat bab tu ini tu bab tu. Cuma nak tahu betul ke tak, saya baik sekejap lagi tanpa rumah lah, klik buat tengok nak saya cerita ni betul ke tak. Batu tak suruh percaya sebab bui bagai, klik buat tengok sendiri. Kita kaki Allah Ta'ala kata boleh tengok dia atas dunia, bukan nanti di akhirat pun boleh tengok. Kalau darah buta, ah, barang siapa buta di dunia, saya buta di akhirat. Nanti nanti jenuh nak tengok. Nanti dah terlambat dia. Dia suruh kenal sini, bukan suruh kenal dulu. Di atas kita ke dunia ni suruh cari dia balik. Tugas kita main ke dunia ni suruh kenal dia. Dia ceritanya cerita mengenal je, cerita marifah. Cuma nak kenal dah. Jadi di ataslah Nabi dan Rasul. Jadi Rasulullah ni baiklah saya nak wakil saya nak ambil. Kalau dia ambil dengan Jibril tu dalam Gua Hira tu, kalau Jibril ajar lah gimana nak kenal Allah Ta'ala ni. Amalan dia je. Dah ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia ada cerita dari Gua Hira tu. Jadi cerita tu orang kata highlight. Ha? Sekejap lah. Orang kata apa, orang kata cerita ni, orang ingat memang lah Rasulullah pergi mula-mula dia menunggu. Haa, dalam kejap ilmu dia pun dia kata lah Rasulullah pergi menunggu. Berapa lama? Tapi setelah Jibril ajar, tak, zikir masyadah. Dia menunggu masyadah ni. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq tu syahadah. Kau Jibril peluk tiga kali. Sampai terbuka bagai. Jibril kata ni lah bagai dia. Tak kira lah Jibril tu nak suruh orang ya apa tak kerti baca nulis. Baca. Mesti kita suruh orang ya. Kerti baca tu baca. Kalau orang tak kerti baca, mesti kena ajar baca dulu. Kalau Rasulullah tu tak kerti baca nulis, berlawan dengan sifat watanah Nabi. Dia kira Rasulullah tu cibi. Orang tak kerti baca nulis ni, bodoh. Tak. Dia masuk umi-umi tu budak ataupun ketua segala umat. Nak minum air umi. Ya Rasulullah ni kau lengih bangsa pula. Gongi bangsa awal ni mestilah. Yalah macam kita orang bangsa awal. Mai ayu pok kita orang bangsa awal. Mestilah. Tak kena nolak anak kita tu tak kena baca nulis. Mesti saya pergi ngaji sekolah. Ha. Hide-hide ni nama dia Balia Ibn Malkah.
gede-gede tu hijau. Dia jalan atas rupu kering. Nanti rupu dia ada warna hijau. Rupu sekandang-sekandang ya tu. Dia raja sekandang. Raja sekandang-sekandang raja. Dia ni dalam tu. Jadi dia minum air air malu hayat. Kalau ikutnya skandal kanan tak lagi lah. Ada skandal dulu. Dia menguasai 34 dunia. Katanya China dia tak boleh menguasai dia. Sebab tentera skandal kanan dia lalu kat ni. Lalu kat ni. Jadi dia transit sini minta dia nak pergi luaskan upaya di China. Jadi apabila maharaja China dengar ni, dia buat trik. Triknya dia atas banyak lah sampai di sini dengan orang tua. Lepas tu sayur-sayur buruk, kayu-kayu ke. Jadi apabila lalu kok Selat Melaka ni, jadi askar sekandang-sekandang tanya ni, mai mana dia tu? Mai Cina dia tu. Dulu kami muda belia. Saya dulu suka. Ha. Jadi nak ayat jauhnya Cina ni. Jadi tak payah disuruh lah. Jadi askar dia kekal duduk sini lah. Duduk di Nusantara. 1/4 orang dia tak kuasai Cina lah. Orang yang habis dia kuasai. Dia cerita apa sekandang-sekandang. Dia buat apa tembok yang maju. Kadang baik lah duduk hari ni. Tukar apa. Kau dah mau duduk hari ni, dah mau duduk hari ni. Dah mau duduk hari ni. Haa. Senang kena tak ikut lah tu. Kan anak. Eh? Anak lah apa? Pegang tangan. Nah, gitu. Pegang kaki dia apa? Kan ambil. Apa itu? Adik. Pegang tangan adik. Pegang kaki baby. Baca Al-Fatihah sekali, selawat penuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Dah siap bagi tahu. Dah boleh mula. Tehat sekali, selawat 10 kali. Selawat penuhlah. Yeah.
sabda. Dengan ini saya berhantarkan nasyaban di hadap lebih minat kepala pada nama Wan Muhammad Farid bin Wan Ruslan. Ni adik nama apa? Wan Muhammad Malik Zikri bin Wan Muhammad Farid. Harumah? Syafiqah binti Rahmat. Mama Arif Luqman. Mama Arif Luqman. Luqman bin Wan Mama Arif. Wan Faris. Dan Wan Nur Durani. Wan Nur Durani binti Nadira. Wan Nur Durani Nadira binti Wan Mama Arif. Sebut kabil tu. Kabil. Alhamdulillah. Surah mana? Tak ada surah apa? Ha? Ya. Dia kayak kita transfer tu amalan. Cara nak buatlah dah. Kita dulu akan. Tak ada tu video ke apa tu. Jadi lepas solat badu tu lima waktu tu pilih masa-masa mana. Kau free lah. Jadah duduk terbetul dah ke? Jadi suci daripada hadap besar ada kecil, ada wujud lah. Tahu duduk tawaruk sebelah kiri, tipu sebelah kiri. Kalau malah lapu ni jangan kira lah. Cahaya pada luar lah. Sebel-sebel lah. Lapu-lapu kiri tak apa. Tawaruk kiri ni tahiyat terbalik lah. Dia tipu sebelah kiri. Tangan kanan, atas tangan kiri, orang sebeh di sini. Kalau tarik, jatuh jangan ambil. Duduk lagi jari. Lidah tungkat. Tungkat ni belakang gigi. Tungkat biasa gini. Mata pecah. Tenuh dua jari bawah putih kopi. Baca dia mula-mulanya, kalau tengok, tengok surat apa. Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Yang Fatah 500. Kemudian tarik dosa besar dosa kecil, nyata tersembunyi sengaja atau tidak, tak depan lah. Pakai istighfar. Astagfirullah mikuli zambi wa atubilai. Astagfirullah mikuli zambi wa atubilai. Kalau tak ingat baca biasa astagfirullah azim 15 kali. Kemudian imaging mayat. Mayat ke mayat kita awal duduk mandi, siram dah, sabun, gosok. Kemudian untuk kapal baru, untuk kapal itu mata bawah akak, untuk kak Pak Imam salat dalam masjid lah. Kemudian orang nak salat jenazah kita lah. Dalam hari dia salat tu kita baca petang sekali, Al-Ikhlas 3 kali. Wallah tu lah hadiah kepada Bangida Rasulullah, 4 orang kelapa Rasidin, Sana Bakar, Sana Umar, Sana Semua, Sana Ali. Kemudian kedua ibu bapa kita, kemudian setiap guru-guru kita, muslimin muslimat dan diri kita sendiri. Rosia orang salat jenazah kita tu, kemudian orang akak lah. Dah, sandar kita tu. Kemudian aku bawa pergi ke tanah kuburan. On the way tu kita munajat. 7 kali bacaan dia, Ilahi anta maksudi, waradha kumatulubi. Ini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau tak ingat baca pendek je lah. Ilah yang atas maksudi waradha rahmatullah. Kemudian dia orang letak mayat kita dalam lung yang lahak tu. Kita pun tersedik dalam hati. Tiada siapa yang dapat menolongku ketika ini, tak kali ini, kecuali dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau tarik laju-laju sambil mata pejam, lidah suka, tenung sini. Siapa yang taklah tunjuk satu filem? Nanti hantar ke rumah tu, kafiat. Video pun ada. Itu Aizam Zain. Aizam Zain? Untuk? Nabi Kano. Cuma tiga-tiga. Nama ke apa mak dia tadi? Nama Syafiqah binti Rahmat. Baik,
ayam je ni banyak. Iki umur. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Hak sulung jauh apa? Sekolah muat sana tak? Pagu. Pagu? Pagu. Anak boleh juga air pagu, ha? Dekat. Dekat lah? Dekat je. Dah minit ada. 15 minit? Jadi, you boleh dua, Uniza kan? Sana arah komunikasi. Oh, ya, kira. Masa orang mendengar YouTube kawal tu, kawal duduk di keraton lagi ya? Oh. Ya, nanti biar kepala ke sini. Hah? Tapi daripada jauh ke keraton, tak tahu. Segamat dekat. Haa, segamat dekat. Ya, itu dah mudah kan, jumpa kawal? Oh, dua, tiga kali dah. Lepas tu tak jadi? Dan orang kata dia demo singgah mahkamah tu dia muda. Kau yang lain. Kau yang lain. Kau tiga kali dia ingat lah. Dia bayang dia. Siapa lagi dia? Mipi. Sekali tu lah. Mana kita nak hari. Oh, Yui Yui Lam Yui Lama. Abang kita duduk kalau dia cakap sama. Abang. Oh, nak jumpa tak jadi. Nak jumpa tak jadi. Dua tiga hari juga. Lalu, ngelah. Apa? Pedah ni. Oh, pedah. Cara. Ya, ala-ala balik. Tapi. Nak cuti. Ustaz Bakri ya, dah. Dia kata duduk di keraton yang duduk sini. Lagi amal yang mari sini. Sebab sini SF pun dah. Dengan kereta api dah. Dengan pelat pun. Kalau duduk dulu payah sikit. Keraton ni orang tak tahu nak tuju mana. Benda sawit banyak. Oh, benda sawit. Kita pakai-pakai piah kita. Jubah hitam je. Jubah hitam pun hitam. Atau alu bak punya pakai ye. Yeah. Ada yang gua tak? Ada yang gua. Tapi muka macam muka ni tak? Muka muda sikit. Ya, ya. Gelak-gelak sikit. Gelak-gelak sikit. Kita ajak kamu mana tu? Mana jumpa. Cinggu ada. Haa. Jumpa. Ah, mau dengar video tu dia ikut mimpi. Ada dia menitik dengan video kita. Video kita biasa ya. Bukan macam Waizel. Ya, Waizel. Waizel dia go. Ya, dia kerah. Kita biasa. Tapi dia video kita tu ada tarik ke. Sebab kita tak rapi. Kita tak susu. Kalau kita tanya tu, kita ya. Maknanya, kalau kita lain, dia. Ya. Kita tanya, tak apa-apa kita ya. Macam tak mengajak tu, dia kalau. Ya, dia. Dia tak boleh buka sebab. Audience tu tak sama level. Background tu sama. Kali buka, kejut orang. Okay, ya. Bacok bacok. Sini tengok je kau kat sini ya? Mau pergi pun habis air dulu. Kalau ada tanya kau pun tanya je. Ada tak jelas. Balik buat je tengok dia ya. Jumpa Selawat dua kadar tu Selawat benda Selawat Selawat tu Sidi Ahmad Idris Amal dia keluarga tu kepala bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
Nuri Anwarin Nabi wa Aimuka la Walika Anturiani wa Jahanamuka Sallallahu Alaihi Wasallam Tama Huwa Indika Amin. Seibu kali sehari selama 2 minggu insyaAllah. Jumpa semua. Jumpa semua. Ada orang bincang sehari. Sebab hadis ada. Kalau pada siapa melihat aku jangan. Pada siapa melihat aku api nak kau tersebut. Siapa? Siapa dia? Kalau duduk soalnya selawak tu. Selawak tu dia freestyle tak kira. Dari mana tu? Kalau zikir tu dia buka fiat. Kalau orang Tino dia ajuk ke jumpa dengan Sadat Tina Fatimah. Bagi tu juga. Buah ayam sabita, Fatimah ayam farita. Dia ayam-ayam tu jenis-jenis roh lah. Jenis lawak tu dia merakumi belakang tu. Tobak, istighfar. Maknanya ibu. Kalau rezeki pun baca tu. Ada masalah baca. Kalau kita ingat kita jago itu lah. Tak ada. Tadinya tak. Oh. Belum apa sini tak. Kita kira buya malah dia belum buat. Dia belajar gua ni behah lepas tu balik amak. Tu je dia macam jumpa hari. Dia jadi orang tak alam ajar. Saya ni macam ada apa okey ke. Bismillah. Amat. Jangan baik.